Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membantah mendapatkan ultimatum dari Partai Demokrat soal bakal cawapres Anies Baswedan. Paloh menyatakan bahwa lamanya penentuan bacawapres Anies bukan karena ada penolakan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mana Pak Sekjen? Sini Pak Sekjen, ultimatum kan ini. Pak Enggak. Saya enggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik.